Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan iaitu bandaraya Mega, di mana tema saya adalah bandaraya Mega dan saya kupaskan menjadi kecil di mana cabaran bandaraya Mega. Jadi hari ini saya akan menceritakan atau memberitahu apa itu cabaran bandaraya Mega. Okay, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, nama saya Muhammad Syuaib bin Khalid. Nombor matrik di 2017-1078424, di mana nama khusus ini adalah Geografi Bandar dan Metropolitan. Sekarang saya berada di semester 7 dan nama pensyarah adalah Profesor Madya Dr. Yazid bin Saleh. Okay, seterusnya, apa itu Bandaraya Mega? Okay, Bandaraya Mega, Mega ataupun dalam bahasa Inggerisnya Mega City atau Megalopolis. Okay, yang pertama adalah Jabatan Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam laporan Prospek Urbanisasi Dunia pada tahun 2018 menyatakan bahawa Bandaraya Mega mempunyai lebih dari 10 juta penduduk. Jadi dekat sini, Bandaraya Mega ni penduduknya melebihi 10 juta penduduk, dikatakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam laporan Prospek Urbanisasi Dunia. Okay, seterusnya, proses konurbasi menyebabkan bandar-bandar besar yang berdekatan dengan bandar metropolis bergabung membentuk Bandaraya Mega. Okay, Bandaraya Mega ni dia terbentuk disebabkan oleh bandar-bandar besar yang berdekatan dengan bandar metropolis. Okay, dia membentuk sebuah Bandaraya Mega. Okay, gabungan bandar-bandar ini dapat membentuk satu wilayah pembandaran yang besar. Okey. Ini adalah contoh bandaraya Mega, di mana yang pertama kita boleh tengok contoh bandaraya Mega banyak. Mengikut PBB menyatakan 37 pada tahun 2020. Okey, yang pertama yang saya boleh, ini contoh sahaja, di mana Jakarta di Indonesia berpenduduk 13.2 juta orang. Okey, untuk yang kedua, Tehran di Iran berpenduduk 13.6 juta orang. Mexico City berpenduduk 25.8 juta orang. Okey. Ni adalah contohlah list, bukan contoh, senarai bandaraya mega yang kita boleh tengok kat sini. Bangalore, Bangkok, Beijing, Bogota, Buenos Aires. Ni dekat Argentina. Ni population dia pada tahun 2020. Kita boleh tengok juga dalam internet, nanti saya akan tunjukkan kemudian. Okey. Seterusnya, cabaran Bandaraya Mega. Okey. Yang pertama adalah setinggan. Jadi kita tengok setinggan. Okey. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bahagian penduduk bandar yang tinggal di kawasan setinggan atau penempatan tidak rasmi menurun dari 47% kepada 37% di negara membangun antara tahun 1990 dan 2005. Namun, kewujudan Bandaraya Mega menyebabkan migrasi secara besar-besaran berlaku, tidak kira migrasi dalaman atau antarabangsa. Okey, kebanjiran kedatangan penduduk dalam satu-satu masa tanpa mendapat kawalan daripada pihak kerajaan telah mengakibatkan masalah pertempatan setinggan berlaku secara serius. Jadi, ini adalah salah satu cabaran di mana Bandaraya Mega menghadapinya, di mana cabaran setinggan, masalah setinggan yang berlaku di kawasan bandar. Okay. Seterusnya, isu-isu ini menimbulkan masalah dalam politik, okay, arena sosial dan ekonomi. Orang yang tinggal di kawasan setinggan atau penempatan tidak rasmi seringkali mempunyai akses minimum untuk pendidikan, penjagaan kesihatan dan ekonomi bandar. Okay. Ini adalah salah satu cabaran dia lah, mana setinggan. Okay, kita balik semula. Seterusnya, kita pergi kepada jenayah. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, kalau tempat tu penduduknya ramai, jumlah orangnya ramai, okay, jenayah ni sering berlaku. Okay, kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan kadar jenayah makin tinggi. Hal ini dapat dilihat di mana bandaraya mega seperti Karachi, Delhi, kita boleh tengok, Kaira, Rio de Janeiro, di mana di Brazil dan Lagos setiap hari akan ada berlakunya jenayah. So, ni adalah cabaran yang kedua di mana bandar mega
Bandaraya Mega menghadap ke sana. Okay, seterusnya kita pergi kepada kesesakan lalu lintas. Okay. Institusi pengangkutan Texas menganggarkan bahawa pada tahun 2075 kawasan metropolitan terbesar mengalami kelewatan maksudnya delay trafik 3.6 bilion jam kenderaan mengakibatkan 5.7 gallon Amerika Syarikat. Yes, iaitu 21.6 bilion liter bahan bakar terbuang dan $67.5 bilion produktiviti hilang atau sekitar 0.7% KDNK negara. Ia juga menganggarkan bahawa kos tahunan kesesakan bagi setiap pemandu adalah kira-kira $1,000 di bandar yang sangat besar dan $200 di bandar-bandar kecil. Kesesakan lalu lintas semakin meningkat di bandar-bandar besar dan kelewatan semakin kerap berlaku di bandar-bandar kecil dan kawasan luar bandar. Jadi, kesesakan lalu lintas ni merupakan salah satu cabaran di mana Bandaraya Mega kena menghadap. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang keempat iaitu sumber tenaga dan bahan. Okey. Ukuran besar dan kerumitan kota besar menimbulkan cabaran sosial dan persekitaran yang sangat besar. Adakah bandaraya dapat berkembang secara lestari bergantung pada bagaimana mereka memperoleh, berkongsi dan mengurus sumber tenaga dan bahan mereka. Terdapat korelasi antara penggunaan elektrik, pemanasan dan penggunaan bahan bakar industri, penggunaan tenaga pengangkutan darat, penggunaan air penjanaan sampah dan pengeluaran baja dari segi tahap penggunaan dan seberapa efisien mereka menggunakan sumber daya. Ini juga merupakan cabaran yang dihadapi oleh Bandaraya Mega di mana sumber dan bahan untuk mereka hadapilah. Okey. Yang terakhir adalah pencemaran udara. Okey, pencemaran udara. Jumlah pertambahan kenderaan di kawasan Bandaraya Mega mengakibatkan pembakaran api fosil. Sebagai contoh, minyak petrol dan diesel serta sebagainya. Daripada kenderaan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon menyumbang kepada pencemaran udara. Okey. Yang kedua, mesin elektronik umumnya peti sejuk dan penyaman udara. Okey. Aircon menjadi keperluan bagi setiap isi rumah. Mesin ini melepaskan gas klorofluorokarbon di mana CFC ke udara dan ia menyumbang kepada penipisan lapisan ozon. Jadi, seperti yang kita sedia maklum, Bandaraya Mega ni mempunyai jumlah penduduk yang ramai. Penduduk yang ramai menggunakan kenderaan. Di mana kat sini, pembakaran api fosil meningkat. Hal ini disebabkan gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon menyumbang kepada pencemaran udara. Penggunaan seperti peti sejuk dan penyaman udara juga menyumbang kepada pencemaran udara. Ini adalah salah satu cabaran yang dihadapi oleh Bandaraya Mega. Okey, selesai untuk cabaran dan kita. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.